dia bicara tapi gak paham maksudnya apa, akhirnya disalahartikan. Rahmatan lil alamin dibilang campur adukan akidah. Hati-hati saudara, urusan akidah gak bisa dicampur adukan. Syariat Nabi Muhammad tegas saudara, syariat Nabi Muhammad tegas. Bagaimana urusan akidah? Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Inna dina indallahil islam, agama yang benar bagi kita adalah Islam saudara. Selain Islam maka tidak diterima oleh Allah subhanahu. Mohon maaf saya kenapa bahas ini, karena sekarang makin banyak saudara katanya kalau ada yang ceramah menganggap Islam yang benar cuma Islam doang berarti itu radikal saudara. Itu enggak rahmatan lil alamin. Enggak rahmatan lil alamin dari mananya? Fahami dulu makna rahmatan lil alamin. Buka kitab-kitab tafsir. Jangan menerjemahkan rahmatan lil alamin sesuai dengan hawa nafsu saudara. Betul? Mencampur adukan akidah itu bukan rahmatan lil alamin, tapi itu adalah fasadan lil alamin. Itu adalah membuat kerusakan di alam semesta saudara. Hati-hati. Ahlu sunnah wal jamaah tegas urusan campur aduk akidah saudara. Jauh-jauh hari Al-Imamun Nawawi udah ngeluarin fatwanya sebelum MUI mengeluarkan fatwa ahlan wa sahlan. Guru kita Profesor Dr. Al-Habib Ahmad Al-Kahf. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur sehat walafiat. Jadi hati-hati saudara, sebelum MUI mengeluarkan fatwa tentang pluralisme mencampur adukan akidah, jauh-jauh hari Al-Imamun Nawawi sudah keluarkan fatwa tentang itu saudara. Di dalam kitab Raudhatut Thalibin, ini bukan omongan saya, bukan omongan habaib zaman sekarang, bukan omongan ulama zaman sekarang, tapi ini omongannya Al-Imamun Nawawi saudara. Jauh-jauh hari dalam kitabnya Raudhatut Thalibin, Al-Imamun Nawawi mengatakan apa? Barang siapa man lam yukaffir mandana bi ghairil Islam. Hati-hati. Man lam yukaffir mandana bi ghairil Islam au syakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum fahuwa kafir wa in i'taqada ma'a dhalikal islam wa adhharahum. Saudara, ditegesin sama Imam Nawawi, hati-hati itu paham pluralisme kata beliau saudara. Imam Nawawi mengatakan apa? Barang siapa yang tidak menganggap agama selain Islam kafir. Oh, itu enggak kafir itu. Kita jangan merasa benar sendiri lalu yang lain kita katakan kafir. Yang lain itu enggak kafir, enggak boleh kita klaim kafir. Itu yang pertama. Au syakka fi takfirih, atau ragu-ragu, aduh saya enggak berani dah. Saya enggak tahu, enggak mau benar sendiri, mungkin aja yang di luar Islam itu benar, saya yang enggak benar. Ragu-ragu kafir atau enggak yang di luar Islam. Au sahaha madhhabahum, atau mengatakan semua agama benar. Enggak harus Islam, semua agama benar. Kata Imam Nawawi apa? Fahuwa kafir. Keyakinan seperti ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam saudara. Wa in azharum adzalikal Islam, walaupun dia menunjukkan keislamannya, ngaji, sholat, baca Quran, wa'taqadau, meyakini Islam, tapi meyakini ada agama di luar Islam benar, kata Imam Nawawi, hati-hati keyakinan seperti ini bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Na'udzubillah, amin. Makanya hati-hati, bentengi anak-anak kita. Sekarang mulai di kampus-kampus saudara, di sekolah-sekolah, anak-anak kita dicekokin, suruh minder sama keislamannya, meyakini kebenaran Islam yang lain enggak benar saja sudah takut saudara. Tanamkan kepada mereka agama yang benar cuma Islam, yang diterima Allah cuma Islam, selain Islam tidak diterima. Tapi kita tetap patut berbuat baik dengan mereka karena Islam adalah rahmatan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu yang menggunakan rahmatan lil alamin untuk campur aduk akidah ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Yang menggunakan rahmatan lil alamin untuk toleransi kebablasan ngawur atau tidak? Yang menggunakan rahmatan lil alamin untuk membenarkan agama lain ngawur atau tidak? Siap pegang ahlus sunnah wal jamaah? Siap ikut ahlus sunnah wal jamaah? Siap pertahankan ahlus sunnah wal jamaah? Takbir! Sallu ala nabi.